guys, habis welcome back to my channel. Untuk video hari ini aku akan kasih lihat ke kalian what's in my travel diaper bag. Dan kalau misalnya kalian penasaran mengenai tas ini, beli di mana, nanti akan aku tulis di deskripsi box. Jadi pastiin kalian baca dulu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke produk-produk yang aku bawa. Di sini aku bawa popok bayi isi 5. Ini Pampers Premium ukuran M. Kemudian minyak telon, ini Baby Rossi. Kemudian aku juga bawa plastik dengan aroma lavender. Terus tisu basah Mami Poco dan juga changing pad. Kemudian baju satu setel yang akan aku masukin ke dalam pouch bunga-bunga. Kemudian untuk perlengkapan minum, di sini aku bawa termos untuk air panasnya Shakila, terus akan aku masukkan ke dalam pouch ini. Terus botol minum biasa untuk air putih untuk mencampur susunya nantinya, CP cup Dr. Brown dan juga training cup Dr. Brown serta Munchkin formula dispenser. Nah, untuk hiburannya Shakila nanti kalau di pesawat, aku bawain crayon, kemudian ada banyak stiker. Terus ini adalah buku gambar Shakila, ini aku beli di Baby House Bogor. Dan ini tuh bagus banget, di dalamnya udah ada stiker juga dan Shakila bisa mewarnai. Dan kemudian kita lanjut ke perlengkapan makan. Di sini aku ada Lucky Baby, ini adalah gunting untuk makanan, sendok garpu. Terus ada Brother Max selaber. Terus, oh iya, yang gunting tadi itu aman untuk dibawa ke pesawat. Karena kalau misalnya kita bawa gunting yang model biasa gitu, biasanya nggak boleh dimasukin ke dalam pesawat. Karena kalau Lucky Baby ini dia bahannya plastik, jadi bisa masuk ke dalam kabin pesawat. Terus di sini aku ada Pigeon Antibacteria Wipes. Terus untuk random stuff-nya di sini aku ada stiker anti nyamuk karena Shakila gampang banget digigit nyamuk. Terus ada Pigeon antibakteri yang kecil, Mami Poco untuk ekstra gitu, tisu basah, alas toilet, earbuds, terus di sini ada Sweet Saw lotion anti nyamuk, antis dan juga tisu kering. Nah, sekarang aku akan masukin ke dalam tasnya. Untuk bagian depan aku masukin si pick up-nya Shakila. Ini bagus banget tasnya karena bagian depannya itu bisa memuat botol susu 3 buah. Tapi karena Shakila minum itu cuma sekali, jadi aku bawa si pick up-nya Shakila aja. Terus aku masukin juga perlengkapan makannya di bagian depan supaya gampang ngambilnya. Nah, kemudian di bagian depan itu kan ada selak atau kayak kantong gitu. Nah, itu aku masukin tisu basah antibakteri yang ukuran kecil dan juga earbuds. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Di sini aku masukin pouch bunga-bunga yang tadi yang udah aku kasih lihat ya isinya. Kemudian termos untuk susunya Shakila, air putihnya, maksud aku air panasnya. Terus botol minum biasa untuk mencampur susunya Shakila nantinya. Jadi tas ini tuh bagus banget karena kompartemen bagian dalamnya itu beraneka ragam. Terus sekarang aku masukin juga buku gambar, stiker, terus crayon Shakila ke dalam tas bagian tengah. Terus di sini aku masukin untuk stiker anti nyamuknya itu di bagian resleting belakang. Itu tadi udah aku masukin, ada kamera juga aku nitip di situ. Terus nggak lupa juga untuk selaber makannya Shakila yaitu yang Brother Max tadi. Kemudian alas toilet, antis dan juga lotion anti nyamuk aku taruh di dalam satu pouch yang, nah itu di salah satu kompartemennya maksud aku. Aku masukin juga tisu basah antibakteri yang ukuran besar karena di pesawat itu banyak banget kuman, jadi kita nggak bisa cuma bawa satu aja. Terus Munchkin formula dispenser dan aku lupa tadi, oh ya, nah ini Mami Poco tisu basah untuk jaga-jaga aja sih sebenarnya. Salah satu kelebihan tas ini tuh dia ada tempat khusus untuk tisu, jadi di sini aku masukin tisu kering karena dia di bagian tengahnya itu udah ada lubangnya supaya kita mudah untuk ngambil tisunya. Kemudian di sebelahnya akan aku taruh training cup Dr. Brown yang Shakila dan selesai deh itu semua yang ada di travel diaper bag aku. Jangan lupa subscribe dan like videonya, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan. Oke, bye!